Salam semua, kita bertemu lagi dalam Reaksi Drama Bersiri Bukan Cinta Sempurna Episod ke-38. So jom kita tonton. Hit me by unbuttoning. I thought you serious, can you? Yeah. Wait. You mengandung? Siapa? Anak siapa? Anak Luqman ke? Yes, anak lo. Okay, dia tahu tak? Obviously lah, dia dah tahu kan? And dia akan bertanggungjawab ke tak? Jawapan tak menyakinkan langsung, jawapan Marina ni. Marina beritahu Amanda yang dia mengandungkan anak Luqman. Tapi itulah, kita yang kenal Marina ni dah tahu lah. Nampak sangat jawapan dia tu menunjukkan dia ni buat-buat cerita. Kalau kau mengandung anak Luqman sekalipun, bak harta memang anak tu tak layak dapat. Sebab anak tu lahir dari hasil luar pernikahan. So saya tahu lah macam mana Luqman boleh sekali dengan Marina tu. Kalau Luqman betul sayangkan apa Qistina, dia tak buat benda tu. Tapi itulah macam mana dia nak jadikan apa anak tu anak Luqman, walaupun anak luar nikah lah. So you and your father Marina, jangan harap nak dapat harta pusaka dari keluarga Luqman. Bukanlah pasal harta kot, tak kaya lagi ke Marina ni? Sebab anak you bukan dari hasil perkahwinan yang sah. Anak Luqman ke anak Tokek Ahlong? Itulah, macam mana nak buktikan anak tu anak Luqman? Apa lagi trik dan plan jahat Marina dan ayah dia? Menipu kau perempuan pula. Malesit anak Cina, 10% bapak lu dengan lu sama jahatnya. Gila 25% harta. Marahlah penonton bila tengok adegan ni. Harap Luqman tak kena frame lah dengan perangkap Marina ni. Okay, jumpa lagi esok. Sekian.